أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفي قلوبنا <applause> ومولانا محمد wala li baiti dunya mutakhirin wa ashabi hil mayamin al mutajabin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani ya qawli alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu dzuyufur rahman kita menantikan insyaallah hari-hari puncak dari ibadah haji yang kita lakukan ini yaitu tidak lain adalah hari wukuf bil arfa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan proses kita semua ya insyaallah dan menjauhkan kita dari beragam kesulitan dalam ibadah ini nah kita lanjutkan kajian kita tentang makna-makna dari e, proses haji ini, setiap bagian dari proses haji ini kan punya makna, dan kita harus memahami makna itu. Ya. Jadi, bukan cuma sekedar kita berjalan begitu saja melaksanakan, manasiknya mengerjakan hal-hal yang diperintahkan, tapi tidak tahu maknanya. Tentu akan lebih baik bagi kita dan lebih benderang kenapa kita melakukan ini ketika kita mengetahui makna dari tindakan itu. Dan kita sudah bicarakan makna-makna itu mulai kita dari ihram, mikot, dari bahkan dari perjalanan kita ya. Sampai kemudian kita di Arafah dan sampai kemarin kita berbicara tentang Mabidi di Musdalifah. Dan hari ini kita akan berbicara tentang amal filmina tentang tindakan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan di mina. Jadi setelah kita berada di musdalifah, kita bergerak ya, kita mabit, kita berdiam, kita beristirahat, menyiapkan diri kita, energi kita, menyiapkan senjata kita. Setelah itu bersiap-siap menyerang ke mina. Kenapa? Karena di Mina itu ada musuh yang paling besar Musuh yang Paling Berat bagi manusia Tidak lain adalah syaitan Wattakhizu syaitanan Aduan, kata Al-Quran Jadikan syaitan itu sebagai musuh Kamu ya. Dalam hidup ini kita Tahu bahwa kita ini tidak pernah berada Dalam keadaan yang aman Sebenarnya Kita itu selalu berada dalam keadaan Terancam kalau orang berada sadar dirinya dalam keadaan terancam, dia waspada. Dia selalu dalam keadaan mawas diri. Tiba-tiba ada -tiba yang ngetok pintu, sudah ngintip dulu siapa kira-kira balik pintu tersebut. Kita dalam keadaan waspada ya. Kalau orang dalam keadaan waspada itu dia pasti selalu dalam keadaan apa? Siap. Nah, berbeda dengan orang yang sudah dalam keadaan tenang, nyaman dan sebagainya orang yang seperti itu sebenarnya sangat mudah itu adalah celah bagi musuh untuk menghancurkan dirinya ya sebagaimana misalnya dalam peristiwa yang terjadi pada perang Uhud ketika pasukan pemanah itu tidak mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sudah menang sehingga mereka ikut berebut ganimah harta rampasan perang dalam keadaan lengah seperti itu merasa nyaman, merasa tenang, bahwa sudah menang, tiba-tiba musuh datang sehingga terjadi keadaan yang menghancurkan kaum muslimin pada saat itu. Bahkan Rasulullah itu terluka ya. Karena ditinggalkan, cerkacir Hanya beberapa orang yang masih bertahan untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh ya bahwa ketika kita dalam keadaan nyaman, tenang, merasa sudah aman, kita menjadi lengah. Ya. Kala wa ama rama al jimar faksud bihil izharan lirke wal ubudiyah wa antihadan lil mujarad al imtisal min ghairi hazin lil akal wa nafs. Sum bihi tashabuh bi Ibrahim alaihissalam. salam. itu aradalahu iblis alaihi lakna fi hazal maudi ليدخلوا على حجة سبحان او فتنه بمعصيته في امر الله ان يرميه بالحجاره طردان له وقطعا لاصله فان خطر لك ان الشيطان اراد له وشهد له فلذلك رماه واما انا فليس يراد لي شيطان فاعلم ان هذا الخطير من الشيطان فانه الذي القاه في قلبك liyaftara azmaka fi wa yukhayyilu ilayka annahu fi'lu la fa'idatu fihi ini kembali ketika kita melempar itu salah satu tindakan pertama ketika kita tiba di Mina kita diperintahkan untuk melakukan jamarat atau melempar jamaratul akobah setan yang paling besar akobah itu kenapa setan paling besar ini yang pertama dilempar karena itu kepalanya dulu kepalanya sudah dikalahkan kemudian yang lainnya gampang dikalahkan ya. puncaknya dulu nah ini menggambarkan konteks ini kembali kita menjadi permisalan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika hendak menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala apa perintahnya menyembelih putranya Ismail alaihissalam dan di situ syaitan mengatakan, membisikkan, mewaswaskan artinya datang. Dah ngapain sih begini? Masa Tuhan menyuruhnya belek anak kamu sendiri? Apa betul Tuhan itu begitu kejamnya? Sementara ini kamu mendapatkan anak ini dengan susah payah, sudah usia tua, sepuh dapat anak, masa Tuhan kemudian menyuruh disembelih? Kira-kira logis nggak kan kan gitu setan itu menggoda Nabi Allah Ibrahim berulang kali masa kamu tidak sayang pada anak kamu masa kamu mau mengorbankan anak kamu kejam sekali kamu sadis sekali setan itu terus menggoda itu sehingga Nabi Allah Ibrahim untuk menolak setan itu dia lempari setan itu dia lempar setan itu supaya meninggalkan dirinya tidak menimbulkan rasa was was iwas wisufi suruh Rinas, saya selalu was-was. Kita juga Bapak Ibu, misalnya contoh sederhana. Tiba-tiba kita dapat rezeki, Alhamdulillah. Oh langsung niat kita untuk apa? Sadakoh nih rezeki kita nih. Bagian kita sedekahkan. Tapi setelah itu apa muncul? Oh kamu kan ada keperluan ini. Anak kamu kan sekarang sedang kuliah, perlu bantuan. Keluarga kamu yang sedang kesulitan. Kamu sendiri kan susah payah dapetin duit ini. Sehingga ini suara setan itu terus membuat kita was was sehingga perintah yang tadinya sudah diperintahkan Allah bisa jadi karena godaan setan ini kita tinggalkan atau sesuatu yang tadinya sudah kita niatkan baik itu berubah dan ini kadang-kadang bapak ibu ya yang menyebabkannya itu kan setan itu masuk pada menggoda akal kita ya menggoda hati kita ya. kalau kita kita mulailah beragam dalil ya nyatakan untuk membenarkan ketindakan itu tidak apa-apa korupsi juga, kan semua orang juga korupsi jangan jangankan mencari yang halal, yang haram aja susah nah, nanti kan bisa tobat gitu. <tuh -tuh. Tuhan itu mau terima tobat pergi haji, tobat bersih lagi gitu ya. itu kan setan begitu, nanti ini kamu bangunkan masjid deh kalau ini Najib bilang itu seringkali manusia itu seperti menyogok Tuhan. Dia sudah mau korupsi, kemudian bangun masjid untuk membersihkan korupsinya, ya nggak bisa dong, kan? Ibrahim juga begitu, kan? Gitu. Ini pada tingkat Nabi. Pada tingkat Nabi sekalipun, walaupun kemudian iblis itu bersumpah bahwa dia akan menggoda semua manusia kecuali hamba-hamba yang uh, mukhlasin. ya la ajma'in, ila ibaduka mukhlisin ketika diusir Allah itu aku akan goda seluruh hambaMu kecuali hamba-hamba yang mukhlasin tapi tetap usaha itu gitu namanya juga usaha kan tetap aja dia ini walaupun dia hadapinya Nabi Ibrahim ini tidak main-main dan setannya juga ada main-main Pak -main Ibu ya. Jenderal juga ini, bintang lima juga ini kan lawannya begitu, ada main-main gitu. Terus gitu, sampai menggoda terus gitu kan. Sampai kemudian ketika pada Dak kena dengan Ibrahim, dengan Ismail. Sama seperti kita juga, tidak kena dengan bapaknya kepada ibunya, tidak kena dengan ibunya dengan anaknya. Ini gimana caranya Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, justru melempar setan itu supaya setan itu menjauhinya. Seperti apa melemparinya itu, walau alam ya, tapi ini kemudian simbolnya dengan melempar batu. Nah, jadi ketika kita kemudian melempar itu, ya, itu kita melempar ke setan musuh kita. Yang Tuhan perintahkan kita untuk jadi musuh ini, yang selalu setiap hari ini berusaha untuk memalingkan kita dari jalan Allah. Jadi karena itu kita harus melempar itu, melempar itu artinya kita memproklamirkan perang pada mereka. Saya tidak mau lagi bersama, Anda jangan main ini, Anda musuh saya. Dan setan ini kata Imam Al ghazali ada dua, ada setan fil koriq, ada setan fil batin, ada setan yang di luar, ada setan di dalam batin kita ini. Keduanya bekerja sama. Setan yang di luar itu Al Quran mengatakan itu nakaidahuna taufan. Da tipu daya itu tidak terlalu kuat setan di luar itu. Ini kalau ibu pakai baju begini kan di ini, oh bagus banget ini. Nah, itu setan, bagus banget ini segala macam. Orang akan nanti melihat saya, penampilan saya, nanti perhatian semua orang. itu setan yang di luar. Kita harus istighfar, astagfirullahaladzim. Eh di dalam hati kita ini, kayaknya bagus juga ya. gitu. itu setan di dalamnya tuh. Rugi loh, ini kan ada sale-nya gitu. Mulailah dia setan di dalam batin kita ini kan mengatakan, iya sayang, rugi dong. Gitu. Nanti dipakai orang malah sayang, apalagi sedikit lagi. Terus gimana ya kalau misalnya itu penghasilan suami saya kan nggak sepadan nih kalau ini, ya ada apa-apa nanti kan ada rezeki lain. Gitu. Eh, mulailah setannya begitu mainnya kan. Nah ini yang di dalam diri kita ini yang bermasalah bu ya nafsu kita ini yang setan yang paling berat. Kalau setan yang di luar itu bekerja hanya menghiasi saja, mengindahkan saja. Dia berusaha untuk masuk dalam pikiran, bekerja sama dengan hawa nafsu ini, setan yang di dalam ini. Kalau keduanya itu kata Imam Al Ghazali sudah tahun, sudah bekerja sama, orang sudah sulit. Gitu. Orang sudah dipermainkan sama mereka. Gitu kan. nah. Jadi karena itu ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, tu min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali nih dari jihad kecil pada jihad yang besar. Perang Badar ini perang besar, dahsyat. 300 orang melawan 10.000 pasukan. Perang yang sangat dahsyat ini. Kok ini dianggap perang kecil Perang apa yang lebih besar dari ini ya Rasulullah? Jihadun nafs. Perang melawan hal nafsu kita. Nah ini kan kita melempari itu seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa dua hal ini kita satu sisi kita melempar yang di luar, satu sisi kita mengeluarkan yang di dalam diri kita. Keburukan-keburukan nafsu kita ini kita buang. Dia selalu bekerja sama nih. Kesombongan dalam diri kita, ujub, ria, kemalasan, bakhil ya pelit, medit, gitu kan, kikir gitu kan, hasut, iri hati gitu kan, e, dengki, itu kan penyakit-penyakit setoniah pada diri kita ini kalau dibiarkan itu merusak kita, kita jadi setan juga lama-lama kalau dibiarkan, nah ini kita harus buang gitu, kita harus lemparkan kembali, kembalikan kepada setan yang ada di luar itu ini bukan sifat saya, ini sifat kamu nih jadi ketika kita dengan cara apa kita melempar? Nah ini bu ya, kita tidak bisa dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena diri kita ini lemah. Karena itu kita harus bersama dengan Allah. Bismillahi Allah Bismillahirrahmanirrahim. wa akbar. Gitu kan? Jadi ketika kita melempar itu harus mengucapkan Bismillahi Allah wa akbar. Karena hanya dengan Allah yang maha besar saja kita menjadi kuat. Kita bisa terlindungi dari setan ini. Orang tidak bisa tidak kuat kalau dengan dirinya dia akan diliputi hawa nafsunya setan itu akan mempermainkan dia gitu kan setan itu kalau tidak datang dari depan kita dia datang dari samping kita tidak dari samping kita samping kanan kita kami kiri kita dari atas kita dari bawah kita terus dia berusaha mencari celah itu supaya terhubung dengan setan yang ada dalam materi kita ini kita melempar itu mengeluarkan itu semua jadi ibu-ibu ya bapak-bapak nanti ketika kita melempar niatkan Ya Allah ini aku lempar keburukanku dan aku kembalikan kepada setan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita lepaskan diri kita dari hal-hal buruk itu sehingga betul-betul ini kita bahwa kita sudah lepas dari keburukan itu dan kita kembalikan semua kepada setan yang di luar itu, yang zohir itu ya. Supaya memang kita sudah betul-betul jadi musuh setan. Betul-betul kita benci pada kejelekan. Ada orang, Bu, ya, Bapak. Dia menghalangi kejelekan tapi belum tentu karena dia benci pada kejelekan. Misalnya contoh begini. Dia RT misalnya adalah pelaporan kalau di situ ada keburukan sehingga dia melarang keburukan itu. Dia melarang keburukan karena itu. Padahal dia sendiri sebenarnya suka juga dengan perbuatan itu kan. Jadi tidak beda sebenarnya begitu gitu. Tapi kan kita ingin bahwa betul-betul kita membenci kejelekan itu, membenci keburukan itu. Bagaimana caranya membenci itu ya? Kalau sudah bersih di sininya, kalau di sininya belum bersih, artinya bahwa kita masih tetap begitu gitu. Nah kita membuang semua itu ya. Jadi dalam niatkan Bapak Ibu bahwa ketika kita melempar itu betul-betul kita mengeluarkan kejelekan-kejelekan kita, kita kembalikan kepada setan dan kita memproklamirkan bahwa sejak saat ini saya jadi musuh setan atau setan itu jadi musuh saya. Jangan kerja sama lagi. Al-Qur'an mengatakan bahwa kerja sama itu hanya boleh pada ta'awun al-birri wa taqwa. Wala ta'awun al-ismi wal Uduan, itu kan bekerjasamalah kamu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Jangan lagi bekerja sama dalam urusan apa dosa dan keburukan. Jadi kalau sudah keburukan, ini batas saya nih, semerah saya, tidak mau itu kan. Anda mau ya silahkan, tapi saya tidak. Itu kita berusaha untuk seperti itu. Mungkin selama ini kita masih adalah kadang-kadang cincau itu kan ya cincau deh gitu kan misalnya oh, ada apa apa gitu oh iya gampang lah gitu, gitu berikutnya kita berusaha untuk enggak saya enggak pokoknya tidak gitu kan anda mau lakukan ya silahkan tapi saya tidak melakukan begitu gitu kan. macam-macam bu ya apalagi dalam bisnis kan kita sering sogok sana sogok sini gitu kan kita berusaha untuk membersihkan itu ya dan setan itu terus ya, berusaha untuk inikan kita dan dengan beragam alasan ya bahkan keburukan setan ini dan sering kali Bapak Ibu setan itu kan dia tidak bisa mengendalikan kita sebenarnya. Tapi yang bisa dikendalikan pada kita itu apa? khayalan kita. khayal ya, imajinasi kita. gombor oh kayaknya kalau begini, begini, begini dan begitu indah luar biasa dan sebagainya ya. Padahal realitasnya tidak begitu gitu kan. Nah, tapi itu pekerjaan siapa? pekerjaan setan Setan itu selalu mengindahkan keburukan. Ya kenapa sih kamu harus merendahkan diri? kalau kamu itu kan hebat, punya jabatan, punya kekayaan. Dia siapa? Ya, artinya itu bisikan-bisikan setan yang selalu begitu. Atau misalnya kita melihat orang yang kelihatan sinis pada kita, wah mulai setan bermain di situ. Jadi setan tidak pernah berhenti. Hoyolkan, oh dia tuh begini, kayaknya di belakang saya dia ngomongin saya sih. Terus itu pekerjaan setan gitu kan. Padahal kita nggak tahu gitu. Ya dia kan sejak zaman ini sudah ada, kemudian beranak pinak dan seterusnya kan. Banyak sekali bisa jadi gitu kan. Nah hadal khatir minah syaitan, fa'inahul lazi al fi kalbika, liftaro atmaka fi Roma wa yukhayyil ilaika li annahu fi'lun la fa'idata menggambarkan kalau kamu melakukan kebaikan misalnya dianggap tidak ada kebaikan yang apa sih kamu bantu dia sih itu kan berulang kali dia kamu lupa pada kamu ngapain tidak ada urusan dengan kamu kok gitu kan kenapa kamu harus bantu dia gitu. sementara yang dekat ada ya sudah lah kalau anda sudah mau bantu orang bantu aja udah ada usah mikir gitu kan titik gitu. Mau dia nanti gimana-gimana ya urusan dia lah Yakinlah Bapak Ibu bahwa setiap kebaikan kita itu Yang kita lakukan itu Tidak akan pernah sia-sia Betul dia lupa pada kita yang sudah biarin Kenapa? Nanti Allah akan berbuat baik untuk anak kita Anak cucu kita Mungkin tidak untuk kita Tapi anak cucu kita nanti Saya kadang-kadang ya, -kadang, Lihat kasihan gitu ya misalnya ada ibu-ibu yang tua minta-minta saya jalannya di tempat kita ya Allah kita bantu jangan sampai ada keturunan saya yang seperti ini atau keluarga saya yang seperti ini itu kita minta perlindungan Allah lah ya dari beragam hal yang setan ini keburukan jadi kalau kita sudah melakukan niat kebaikan lakukanlah segera mungkin dan itu perintah Rasulullah karena nanti masuk angin kalau sudah masuk angin itu sudah susah ya ada aja alasannya, misalnya Pak Herlambang mau melakukan kebaikan, atau setan diskusikan dulu dengan istrimu, <gulau> nanti dia marah. Setan juga bisikin pada istri kita gitu kan, balikan ya. Yes. Saya <tuh>, mau berbuat baik suami saya ya Lakukan dulu kebaikan bu baru cerita gitu kan. <tuh>, lakukan, 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 lakukan. Udah gitu. Kalau cerita dulu udah jadi kita melakukan kebaikan, Yalah. Lakukan dulu kebaikan baru cerita gitu kan nanti ininya. Nah, kalau kita cerita dulu udah jadi, percayalah. Pokoknya yang ada di depan kita lakukan dulu, Bu, gitu kan. Nah, itu dia, Bu. Jadi nanti kalau kita udah milah-milah begini udah jadi. Pokoknya ya betul secara logika kan ini sudah dekat dulu. Tapi kalau di depan kita ada yang minta tolong, tolong dulu gitu. Ini kalau sudah masuk angin tuh susah, percayalah. Insya Allah, apalagi soal rezeki Bu, ya, kalau ada uang ini jangan takut gitu. Sudah kayak itu. Kalau sudah niat lakukan, kenapa? Allah gantikan lagi. Ini contoh sederhana baru aja terjadi. Saya ngobrol-ngobrol kan kebetulan kita memperbaiki masuk musola dekat rumah. Saya, saya bilang, udah kita ini aja gitu kan, bantu, ini mudah-mudahan kita proses kita di sini baik, tidak banyak, bu. kecil aja. saya ya udahlah, kita insya Allah, kecil sih lima ribu, gitu. eh sejam berikutnya enam ribu masuk, gitu. ya. ada orang, start ini ini kan cash bu ya, artinya ya jangan berpikirlah, pokoknya kita tidak pernah hilang kok kalau kita sedekah itu, tambahnya banyak. Gitu. Bener, Ya Allah pasti. Gitu. Percayalah, di saat kita bantu orang, saya ada aja orang bantu kita, itu ada aja ketika kita kesulitan. Contoh di jalan, Bu. Ya, tiba-tiba ada mobil, saya pernah dengan istri sedang dari acara keluarga, tiba-tiba ada mobil di tengah tol. Ini mati, itu mobilnya berhenti, itu mobil Jimny, kayak gitu. Dan saya lihat ibu-ibu lagi tengah tol, tol dari Kampung Rambutan itu yang pas terowongan itu. Waduh, saya bilang kasihan banget nih tengah nih, tidak ada yang nolong. Keadaan seperti itu ya kita, saya berhenti kan depan mundur, pas di depan dia mundurnya. Saya turun langsung. Bu, kenapa? Tidak tahu mati nih bu, pengajian itu. Ya udahlah kita tarik lah, tarik mobil sampai ke ada petugas saya berhenti di petugas. Nah kita tinggal. Kita pernah akinya mati mobil kita, ada yang datang bantu kita, bu. Tidak pernah perbuatan baik itu hilang sia-sia. Artinya selalu ada pada kita. Jangan masuk angin karena setan Sedikit aja kita berjerda atas kebaikan itu, mulai dia bekerja di situ. <tuh> <tuh> Nah, itu terserah Allah lah. ya, jangan atur Allah. Wafal bima ya. anta ya. ahlu. Oh. Lakukan apa yang memang kau tahu. Allah itu mengabulkan ini kita itu pasti pada tempatnya bu, pasti pada tempatnya. Dan jangan dikira bahwa cuma ngabulin di dunia, itu ya. di akhirat juga gitu. Yakin aja deh, pada Allah gitu. Allah pasti membalas, memberikan pada kita, pada tempatnya, sesuai dengan keadaan, dengan perluannya, dan seterusnya. Ya, kita serahkan pada Allah deh. E, dan jangan berniat, Bu, begini. Ini salah juga. Oh, kalau kita sedekah 500.000, nanti dari Allah kan 5 juta. Ah. Ya, ini yang tidak benar ya, niat begitu, tidak benar, gitu kan benar. Dan sedekah itu mencegah bencana. Sodako tarfaul bala. sedekah mencegah bencana. Kembali pada pembicaraan kita, ketika kita melempar itu, itu kita melepaskan diri. Melepaskan diri dari keburukan kita, dari kemudian syaitan yang menggoda kita ini. Dan disitulah kita minta perlindungan Allah ya. Artinya ketika kita haji ini, kita sudah mempraktekkan tindakan yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim kita nampak tilas lagi dan kita memposisikan diri kita seperti Nabi Allah Ibrahim yang setan menggoda kita terus nih. Jadi kita kata melempar itu kita betul-betul niatkan dalam hati kita ini Bismillahirrahmanirrahim ini musuh saya ya, nih. Nah walaupun kemudian setannya ini bentuknya macam-macam ya, bu ya nanti e, betul ini setan ya artinya setan kan. Tapi kan ada bentuk setan itu manusia juga. Gitu. Manusia yang melakukan kejahatan, manusia yang melakukan kezaliman, manusia yang mengajak pada keburukan. Kita sudah tarik ini, Anda musuh saya kalau begitu. Anda menzalimi orang, Anda musuh saya. Anda mengajak orang untuk korupsi, Anda musuh saya. gitu Kita tidak ada ini. gitu Artinya setelah ini ya, kita tidak akan kerjasama lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Kita melempar itu juga pada saat yang sama bahwa kita melihat perintah Allah yang kita jalani ini sesuatu yang besar. Jadi kalau kemudian ini ada kebaikan di situ, ini sesuatu yang besar. Kita tidak akan kemudian memalingkan itu. Dan setan itu tidak akan menggoda kecuali kalau sesuatu itu ada kebaikan di situ. Kalau jelek ya eh, biarin, dorong sama dia kan. Tapi kalau kalau itu sesuatu yang baik pasti dihalangi. Kita melempar itu betul-betul kita niatkan seperti itu ya. Kita niatkan betul-betul kita setelah ini kita taubatan nasuha. Nah, nanti kita bicara besok Insya Allah tentang tanda-tanda haji mabrur ya. Kita betul-betul taubatan nasuha, ya. bertobat dari beragam kejelekan kita selama ini ya. dan itu semua sebenarnya berasal dari syaiton. Kita tidak akan lagi kerjasama. Nasuh. Kita akan berusaha untuk melepaskan semua itu ya tidak lagi mau terperangkap dari setan ini. Dan kemudian apa setelah kita melempar? Kita melempar tujuh lemparan sekali lagi Bu ya. Tujuh itu kan sesuatu yang tujuh sebagai memanai itu tujuh kejelekan ya. Dari diri kita yang kita lempar seperti tadi. Dan tujuh kan memang di dalam Al-Quran banyak digunakan ya kata tujuh ini. Sab'asamawat gitu kan, tujuh tingkat langit gitu sab'a bakara, tujuh, sapi dan sebagainya ya. Jadi ada hal-hal yang penting dengan angka tujuh itu sendiri sebenarnya, ada rahasianya sendiri. Tapi yang jelas kita di sini ada tujuh kejelekan yang memang suka merusak kita itu. Kita sadar bahwa tindakan yang kita lakukan atau perbuatan baik yang kita lakukan itu betapapun kecilnya itu sesuatu yang penting. Itu bagian dari kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya contoh begini di rumah kita lihat misalnya, ya ada jilbab istri kak kita gitu kan, tergeletak. Oh kita angkat, kita taruh tempat yang baik, nah, itu menunjukkan apa? Penghormatan kita pada istri kita. Itu. Bangunin dengan lemah-lembut bu ya, bukan dengan kaki. Ya oh, <guruh> istri juga pada suami harus begitu juga. Setelah kita melempar, itu apa yang dilakukan? Tentu di situ ada kurban, Bu. Ya, nah, ini kan gambaran dari peristiwa Nabi Ibrahim dengan Ismail. Alaihissalam, ya. jadi setelah kita betul-betul melepaskan ini semua, kita rela dengan apapun bentuk perintah Allah, sekalipun itu diperintahkan Nabi Ibrahim. itu apa, Bu? Ini paling berat perintah ini, kan? Kalau kita, anak kita sakit aja, Bu. Ya, dengan mati kita sedihnya luar biasa kadang-kadang kita berdoa ya Allah gantikan aja saya yang itu penyakit itu gitu kan jangan anak saya misalnya begitu nah ini kan orang tua bu ya pada anaknya eh ini diperintahkan nyembeli ini arofil manam ani azbahu kafandur madatoroh aku diperintahkan Allah dalam mimpiku itu menyembelih dirimu gimana pendapatmu dan ini dialog bu ya Nabi Ibrahim tidak karena itu perintah Allah langsung embat aja enggak juga karena menyangkut orang lain walaupun itu anaknya ditanya dan subhanallah menurut saya ini dialog kedua hamba yang betul-betul soleh luar biasa bu ya. Yakin Nabi Ismail itu bahwa itu memang perintah Allah. Ya abadif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya ayahku lakukan itu. Jangan kamu ragu lagi. Dan saya yang kau dapati aku sebagai hamba yang sabar. Ini mestinya dialog kita, bu. Saya suami yang mengatakan lakukan itu, pak. Untuk, kan? untuk kebaikan. Lebihkan juga kita memotivasi misalnya istri kita atau anak kita ketika melakukan kebaikan. Gitu. Lakukan. Kalau kebaikan itu kita dorong dia untuk melakukan kebaikan itu. Kuatkan dia. Ini dialog orang-orang yang soleh itu begitu saling menguatkan dalam kebaikan. Walaupun itu terkait dengan dirinya. Luar biasa, bu ya. Nabi Ibrahim menjalankan itunya lu berat luar biasa tapi anaknya juga hamba yang soleh dia rela nah kita ketika kita mau menyembelihkan itu kan di dalam Al-Qur'an juga digambarkan di sini dialognya itu jadi Al-Qur'an menunjukkan dua dialog itu sangat luar biasa sampai Allah menggantikan wa fadainahu ya al -Quran. dan kami gantikan dengan sembelihan yang lain yang lebih agung gitu ya walaupun nanti apa itu pemanaannya dan sebagainya itu pembicaraan yang lain tapi yang jelas bahwa kafalama aslama wa ta'ala lil jabin wa nadainahu ayya ibrahim qad sadaqta ru'ya ya inna kadzalika nazil muhsinin ya innahu min ibadinal mukminin Allah mengabarkan bahwa apa bahwa Nabi Ibrahim itu dengan Ismail itu adalah hamba-hamba yang muhsinin ya orang yang berbuat baik luar biasa Nah ini uh, kita dalam ketika kurban itu mengorbankan segala hal dalam diri kita ini supaya apa? Supaya dekat dengan Allah, tunduk pada Allah. Hmm. Wa amazibil hadiyu faalam anau takarub ilallah bi hukmil imtisal. Wa akmalul hadiyu wajzahu wa raja Ya'tiku bi kulli juzin minha juzan e, Minka ka min al nar. Fakaza waradil wa'id. Wa kulama kana al hadiyu aksara wajzahu afarokana fidauka minan nar am. Pengorbanan kita itu penyembelihan hewan kurban itu justru itu melepaskan kita dari azab Allah. Itu ketundukan kita menyembelih segala hal yang kemudian merintangi hubungan kita dengan Allah. Kan korban itu kan artinya bahwa apa? Takarrub sebenarnya kurban itu. Kita ingin dekat dengan Allah. Jadi dengan kurban ini kita berusaha untuk makin dekat dengan Allah. Nah Allah menyukai kurban itu dalam Al-Quran kan, nah al har ya, har. potonglah hewan kurban itu. Jadi kalau kita sedang nikmat banyak bu, itu dianjurkan kita berkurban, potong kambing. Tidak harus pada Idul Kurban ya, kapan saja bisa itu dilakukan. Jadi kalau kita, Alhamdulillah sedang ini, dan Allah suka salah satu ibadah yang Allah sangat menyukainya adalah kurban. Jadi kenapa kita tiap tahun berusaha untuk korban? Karena itu salah satu ibadah yang sangat disukai Allah. Kita dianjurkan. Ngapain sih kambing gitu? Ya memang itu yang Allah sukai. Kambing, kemudian sapi. Namanya. Sebagian ada fikih mengatakan, walaupun kemudian kambing ini mestinya satu-satu orang ya. Dalam riwayat kan ketika Rasulullah itu hendak haji yang pertama kali, kemudian tidak jadi itu kan ada perjanjian Daibiyah di situ Rasulullah menyembelih tiga kambing yang pertama untuk dirinya yang kedua untuk keluarganya dan yang ketiga untuk siapa umatnya itu ada riwayat begitu gitu kan eh, karena ada ulama yang membolehkan satu kambing itu untuk beberapa orang kalau dia tidak mampu betul ya jadi, sapi juga demikian ya jadi sapi kan kita urunan gitu. boleh bu mau urunan ontak juga boleh <laughs> dan kalau kita ada rezeki, korban lah korban lah tiap tahun itu kita korban usaha sudah korban, ya korban lagi gitu kan? dalam dibayarkan yang disebutkan setiap darah yang dialirkan itu dari korban yang kita hidupkan itu nanti di akhirat akan dibangkitkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksi kita dalam kebaikan itu dan itu sangat disukai Allah ketika darah itu ke jatuh ke tanah itu darah yang Sangat disukai Allah karena korban tersebut Korban itu juga pada saat yang sama Kenapa ini gambaran seperti itu ya Karena kita mengorbankan juga Seluruh kejelekan kita Huni kita bu ya Termasuk mungkin ada harta-harta kita yang juga Kurang baik Dengan itu kita bersihkan Jadi, jadi kalau kita ini rezeki Kalau memang tidak bisa betul Misalnya setahun, kan kadang-kadang kita giliran bu ya Tahun ini nama anak saya ini Tahun depan nama anak saya itu no, no. Kalau enggak juga ya satu keluarga ada apa-apa. Kalau memang enggak bisa ya. Dan kurban itu adalah ibadah yang paling awal. Ketika peristiwa Habil dan Kabil. Yang Allah minta kurban di situ. Dan kurban itu tentu yang baik. ya. Jadi kita ketika itu kurban, setelah kurban apa? Nah, tahallul. Tahallul ini kan gambaran dari apa? dari kita sebenarnya sudah Bu. Kita sudah sah ini. Sah hajinya sudah sah kita sebagai orang yang baru. Sah kita ini masuk dalam golongan Ibrahim. Jadi kita harusnya bahwa setelah kita sah itu kita membuang segala rambut kita ini gambarannya itu di Mina itu membuang beragam hal-hal jelek -hal dari kita supaya kita bagaikan Seorang bayi yang baru lahir lagi dari rahim ibunya. Ini peristiwa ini kan sama aja kita reinstall ya diri kita, Install ulang diri kita ini supaya kemudian kalau ngecas ini bu, kalau install ini kan kita menjadikan diri kita jadi orang baru lagi. File-file nah, yang jeleknya, file-file yang ini hilang di situ kotor-kotor nah, itu diinstal ulang sehingga kita jadi orang yang baru jadi manusia yang baru yeah. ya setelah kita tahallul kita bersihkan dan bagi laki-laki yang tahallul ini kalau haji ini adalah haji pertama mm. maka sebagian ulama itu mengharuskan untuk mengunduli menghabiskan ya yeah. 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 nggak apa-apa pak -apa, gitu kan ngambut yeah. oh, supaya kita betul-betul yeah. baru ya bapak yeah. ya Nanti kita ambil air zam-zam setelahnya siramin ini supaya tumbuh lagi kemudian rambut yang baru, rambut yang kita suci, manusia sebagai manusia yang suci dan betul-betul kita jadi manusia yang baru. Betul-betul menunjukkan kembali nanti kita sebagai Ibrahim-Ibrahim yang kecil ya. Dan tahalul ini kan menggambarkan kita nih. Kita sudah menggantikan, kita hilangkanlah kesombongan kita selama ini jabatan posisi, tidak lebih kita ini sekarang apa? Hamba Allah. Jadi sebenarnya bukan gelar haji yang kita kejar, tapi gelar sebagai apa? Abdullah, hamba Allah. Kalau hamba Allah itu bu, kalau sudah jadi hamba Allah, apapun yang Allah berikan bagi kita kebaikan. Mau senang, mau tidak senang, mau ini karena itu datang dari Allah itu adalah kebaikan. Nah, ini yang kemudian dalam hadis ya banyak orang itu yang nyembah Allah harfan walisanan. Dia hanya hurufnya aja Allah atau lisannya aja. Tapi bukan betul-betul sebagai hamba Allah. Kalau hamba itu apapun yang datang dari Allah dia terima ya, dengan ikhlas. Hidup kita kan tidak bisa bu senang terus pasti ada musibahnya juga. Dalam Al-Quran kan wajah sobatnya musibah kalu innalillahi wa inna ilaihi dan yang menarik setelah ayat itu, ulaika alaihim rabbihim, Ini satu ayat misalnya Allah bersolawat kepada Rasulnya. Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulnya, tapi di sisi lain bahwa ada yang diselawati oleh Allah itu. Siapa? Orang-orang yang kalau terjadi musibah dan sebagainya, mereka sadar bahwa semua ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah bersalawat untuk mereka ya menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala betul-betul bahagia ya dengan hambanya ini. Nah, mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu ini ini makna dari seluruh prosesi dari peristiwa yang kita lewati dalam haji ini sehingga kalau kita paham makna-makna ini semua ya, kita tahu kenapa kita melakukan ini, kenapa kita nanti mabit ya. Nah, setelah kita di Mina itu, setelah kita tahalul, malamnya kita mabit. Artinya ini kalau dalam buku hajinya Ali Syariati digambarkan bahwa setelah perang kita harus menyiapkan lagi energi kita. Begitulah hidup ini. Kita perlu, ada saat-saat kita memang perlu menguatkan spiritualitas kita ini, ruhani kita. Orang tidak bisa, oh, si, bu. terus. Kan kondisi kita ini tidak bisa, Bu terus menerus dipaksa dengan ini kadang-kadang kita perlu kesendirian ya kita perlu dekat dengan Allah kita perlu ngecas lagi ruhani kita dengan cara apa nah, salah satu caranya tentu misalnya sholat ya, tahajud di malam hari itu upaya menguatkan ruhani kita dan e, kita e, di Mina itu betul-betul ya, kita menjadi hamba Allah setelah tahalul itu betul-betul kita sebagai orang yang tidak punya apa-apa nanti ibu akan merasakan atau bapak merasakan ketika mabit di Mina itu seperti kita itu pengemis. Di emper-emper gitu kan. Duduk, tidur di situ gitu kan. Tidak ada apa-apa. Dan memang itulah hakikat kita gitu kan. Kita ini kan ya Yohanes kata al antumul fuqara ila Wahai manusia, kamu itu fakir kepada Allah. Kamu tidak punya apa-apa. Semua yang ada pada kita ini hanya karena Allah yang berikan pada kita dipinjemin bu. Sesaat ketika kita pergi tidak bawa apa-apa juga sih, gitu. Cuman memanfaatkan doang, gitu kan. Cuman hak guna pakai, bukan hak milik. Sebanyak apapun bilangan nol-nolnya di rekening kita bu, begitu kita selesai meninggal jadi milik orang lain itu. Kita mabit itu kita merasakan betul bahwa kita memang fakir. Sudah jadi, ini kita diuji jadi hamba Allah. Besok kita disuruh perang lagi, lempar lagi, bu ya, mina par lagi kalau ini musuhnya tambah banyak nih. Kalau yang kemarin yang tanggal 10 itu musuhnya cuma satu. Akobahnya doang. Eh ini anak-anaknya juga. Misalnya. <laughs> Wah oh, lempar lagi kita kan. Lempar lagi ini banyak lagi nih. Kenapa? Karena ancamannya itu semakin banyak gitu. Setelah kita jadi hamba Allah ini musuh kita bertambah banyak. Orang banyak yang tidak senang dengan kita. Iya. Pasti. Anda kalau mau lurus dalam ini, banyak orang tidak senang dengan Anda munafik banget. Allah, kita mau bener dibilang munafik gitu. Dan itu terjadi bu ya. Kita bukan munafik. Ini salah anda itu. Kita ini memang mau berjalan benar bukan mau munafik gitu kan. Iya. Sudahlah. Sok lo gitu tentang haji. astagfirullah iya, Gaya banget. Iya setan lagi gitu. Setan itu kan terus kemudian pada kita, jadi bukan berarti ketika ini sudah selesai dilindungi ndak akan datang lagi, kan terus lagi semakin baik kita kan pepatah mengatakan pohon itu semakin tinggi semakin anginnya juga kencang. jadi itulah yang akan kita hadapi. Jadi kalau kita, kita sudah begini meniatkan begini sudah berusaha ini cobaannya akan bertambah setelah ini. Jadi jangan dipikir wow, wow saya sudah haji ini aman ndak cobaannya akan tambah banyak. <gitu> Orang akan lihat kita. Gitu. Apa dinilai semua tindakan kita. Ini kok haji jarang ke masjid. <gitu> Sudah ke masjid juga dibilang oh, kok soleh banget ini kayaknya. Masya Allah. Masalah. Masalah. Semua akan menilai kita. Dan kita tidak akan pernah benar bu di hadapan manusia. Suatu saat Luqmanul Hakim bicara pada anaknya ikut saya kata Lukman. Kita mau lihat gimana pendapat orang ini. Ya. ya kata anaknya. Terus gimana? Bawa keledai kita. Oke, bawa. Terus gimana kata anaknya tuh? Ya kita jalan bawa keledai dua-dua. Ketemu orang, beranak ini goblok Yalah. banget sih ada keledai dari tunggangi gitu ya. Tuntun aja ini goblok banget. Kalau gitu kata lihat ya, katanya. Sekarang gini kata Lukman, kamu naik, saya yang tuntun begitu ketemu orang lagi ini anak kurang ajar banget bapaknya udah tua suruh nuntun dia enak-enakan di atas gitu kan udah lihatlah udah sekarang kita gantian tuntun saya naik ketemu lagi orang gitu kan orang tua ndak kasihan pada anaknya gitu kan ini dia tua bangka ini anaknya gitu. suruh nuntun dia enak-enakan aja Nah kalau gitu kita naik dua-dua. Gitu. <laughs> salah lagi. Ini dua beranak ini tidak punya akalnya gitu. Kedai kecil begini ditunggangi berdua gitu kan. Nah itu kata Lukman. Salah pasti semua tindakan kita salah gitu kan di mata orang. Ya sudah jangan terpengaruh dengan itu gitu kan. Kalau itu sudah sesuatu yang baik, sudah kita lakukan. Orang mau ngomong, -ngomong bagaimana dan sebagainya ya tidak apa-apa dengerin aja kalau itu benar kita jadikan pertimbangan, kalau tidak lewat aja lah, gitu kan? Tidak usah kemudian masuk ke dalam hati kita, karena tindakan kita pasti ada yang akan menilai dan pasti itu ada yang tidak setuju, ada yang menjelekkan, ada yang dan seterusnya. Kita begini salah. Kalau kita selalu mendengarkan omongan orang, serba salah kita. Kita mau begini salah, begitu salah, gitu kan? Dan seterusnya. Nampak haji kok pakai baju kaos aja nih, <laughs> haji gitu kan misalnya begitu gitu kan ada ini. Uh, ya begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pengajian kita yang besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.